Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat beristirahat. Jumpa lagi di HEPA Elektronik. Kali ini mumpung gak ada servisan, kita iseng-iseng buat inverter mini dari barang-barang di sekitar kita, seperti ilko, resistor, trafo, dan transistor. Rangkaian seperti di lembaran kertas itu. Apa itu inverter? Inverter adalah suatu alat yang digunakan untuk merubah tegangan DC kecil menjadi tegangan AC besar kurang lebih 220 volt seperti listrik pada umumnya. Ini adalah komponen trafo. Trafo cabutan dari charger HP. Lihat, ada 6 pin, itu masing-masing dibagi 3 bagian feedback dan primer serta sekunder, dan itu ada ilko 220 mikro 16 volt, dan ini adalah dua buah resistor 100 ohm. Resistornya pun juga apa itu, resistor bekas itu. Dan ini adalah sebuah transistor, maaf jatuh bentar ya, itu transistor TIP31C, bisa menggunakan 2N3055 yang NPN ya, dan bisa digunakan sorry yang biasa digunakan untuk driver amplifier. Nah, seperti BD139 ini. Oke, langsung saja kita lihat skemanya. Nah, ini adalah cara kerja inverter mini 3 volt. Jadi begini, arus dari baterai 3 volt menuju emitter, kemudian keluar kolektor menuju primer. Lalu basis menuju resistor 100 ohm, kemudian menuju feedback, kemudian feedback ke 100 ohm lagi, kemudian ke kutub positif. Sebenarnya basis langsung ke kutub positif juga nggak apa-apa dikasih resistor 330 ohm, namun feedback berfungsi untuk mengontrol tegangan output pada AC 220 volt. Prinsip kerja rangkaian feedback adalah apabila ada arus berlebih di sekunder, maka feedback akan mendapat tegangan balik dari arus sekunder tersebut, sehingga basis terdapat tegangan kurang lebih sama dengan tegangan primer, sehingga arus pada basis menjadi kecil. Itulah cara kerja feedback. Dan output dari inverter ini bisa digunakan untuk lampu LED di bawah 10 watt atau komponen lain di bawah 10 watt, kecuali motor induksi belum bisa, seperti kipas angin mini, blender, dan lain sebagainya, ataupun pengering rambut. Oke, ini rangkaian trafonya. Ada 6 pin, masing-masing dibagi 3, dan ini adalah pin primer. Kedua ini bisa dibolak-balik, dan ini adalah pin feedback. Lalu ini pin sekunder, bisa dibolak-balik semuanya ya, cara memakainya. Dan ini kita pasangi kabel dulu pada sekunder trafo. Trafo cabutan dari charger HP bekas. Daripada tidak bermanfaat, mending dibuat inverter saja ya teman-teman. Tapi dibuat benda atau alat yang lainnya juga bisa. Dan ini sudah terpasang. Aduh, copot lagi, kita solder lagi teman-teman. Dan ini nanti kita pasangi dua buah resistor di rangkaian feedback. Masangnya hati-hati ya teman-teman, yang rapi, jangan kayak saya, nggak rapi. Ini udah dipasang resistornya yang menuju feedback. Kabel pada sekunder pun juga sudah dipasang. Sekarang akan masang transistor. Kita pasang di bagian sini ya teman-teman, bagian emitter kutub negatif
Terima kasih.